والله ما هذا الوجود إلا مسير للمبعود فكم وأنا كل شيء صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير المصطفى عبيدكم يرجو الوفا يا سادتي هذا الجفا سلام على النبي خير الأنام والأهل وصحب الكرام مع النبي مغرام تعطف تكرم بنظرة يا أهل الحي صل سلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والأهل والصحب يا سلام على النبي ما حظ الظلام والأمن
Yang ketiga, penjelasan berdiri bagi yang kuasa. Nah, ini rukun yang ketiga. Pertama, niat, yalah. Yang kedua, rukun sembahyang adalah takbiratul ihram. Arti takbiratul ihram semalam yaitu membaca Allahu Akbar. Nah, itu tah. Kemudian rukun yang ketiga yaitu berdiri bagi yang kuasa, bagi yang mampu. Berarti amun kada mampu, kada apa-apa, kada berdiri, kayak itu tah. Asam urat misalnya nih lah, atau intinya batis sakit sehingga orang itu kada kawa berdiri, boleh sembahyang beduduk. Jadi rukun sembahyang itu berdiri bagi nang mampu, bagi nang kuasa. Ada dalil hadis dan ada dalil Al-Quran tentang sembahyang itu berdiri. Nomor satu, dalil Qurannya adalah hafizu ala salawat was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ada tadi dalam Al-Qur'an adalah hafizu ala shalawat, pelihara olehmu atas sembahyang, jagai bujur-bujur sembahyang. Was salatil wusta, dan sembahyang usta. Ada nang memadahkan ulama arti sembahyang usta itu sembahyang subuh. Kenapa jadi sembahyang subuh disambat sembahyang usta? Karena berat kita itu mengerjakan sembahyang subuh. Justru itu bajamaah sembahyang subuh ganal benar pahalanya seperti beribadah semalaman. Kaitu kalalah. Kenapa? Karena jangankan pian sembahyang subuh berjamaah, sembahyang subuhnya aja toh ngalih. Berat. Kenapa? Karena kita bakas guring. Itu berat benar. Nah, apalagi sembahyang berjamaah. Nah, justru itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i, arti sembahyang usta itu adalah sembahyang subuh. Nah, apalagi harinya hujan, kadep pulang. Ya kalah, ada hantu pulang, hanyar kawin pulang, makin nyai sembahyang subuh ngalih benar. Nah, itu tak.
Tapi ada juga yang berpendapat sembahyang usta itu adalah sholatul usta itu apa? Yaitu sembahyang asar. Jadi sembahyang usta itu artinya sembahyang nangali. Tapi ini ganal banget pahalanya. Ada yang berpendapat sembahyang asar. Siapa? Yaitu Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Nah itu berpendapat sembahyang usta itu sembahyang asar. Kenapa? Sembahyang asar ini berat. Nang nyatanya dulu kita nelah terbentur lawan gawian. Itu tah. Bahasanya bulik di pohumaan jam 5. Di jalan setengah jam. Ham berat banget tah, belum lagi mandi, belum lagi bebaju. Soalnya hendak sembahyang dituangkan bini kopi pulang. Ngalih banget tah, menghabiskan kopi dulu tah. Nah justru itu ada di antara ulama berpendapat sembahyang asar. Atau sama orang bulik di kantor sama juga tak? Bisa jam 4 jam 5an juga. Atau sekolah nang full day kah? Nang sampai jam 5 hanya bulikan. Mun nang sembahyang di sekolahan ya ku kurang lebih. Kawa inya di awal waktu nang alihnya ini kada sembahyang di sekolahan, nah itu tah. Lalu sembahyang di rumah bulik setengah jam, belum lagi mandi, akhirnya parak benar maghrib, hanyar sembahyang asar. Nah ini pengalihnya nih sembahyang asar. Nah justru itu sembahyang asar ada yang memadahkan itu adalah sembahyang usta ngarannya. Hafidhu ala sholawat wassolatil usta. Pelihara olehmu atas sembahyang. Terutama nang perlu dipelihara sembahyang uston ini nang perlu dipelihara, yaitu sembahyang subuh atau sembahyang asar. Amun johor kadang alih, karena memang johor itu jadwal istirahat. Ya itu tah, orang di kantor itu setengah 12 barangkalinya sudah istirahat, sudah ada nang keluar kantor, ada nang makan. Intinya habis johor hanya masuk ke kantor pulang. Istilah kita begawian tukang sama tak setengah 12 itu sudah istirahat. Habis juhur hanyar pulang mulai begawi. Ada nang jam 2 hanyar mulai begawi sampai setengah 6. Ham. Sembahyang asar pulang tadi mana kena telah. Nah itu mun sembahyang juhur insyaallah kawa aja. Apalagi sembahyang maghrib nyaman benar. Ya Allah sembahyang maghrib tah nyaman benar. Sembahyang isya tah nyaman juga pulang. Nang ngalih ni nang 2 buting ini nah sembahyang ni ngalih benar. Sembahyang subuh tadi karena kita bakas bangun guring nih tenang alihnya. Sambungan ayatnya apa? Waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin. Dan waqumu dan berdiri olehmu. Ada kalimah berdiri di situ. Nah, makanya jalan tadi berdiri di dalam sembahyang itu ada dalil Qur'annya. Waqumu lillahi qanitin. Berdiri olehmu karena Allah qanitin ay khosyin. Khosyin itu khusyuk. Itu jangan bergerak-gerak sembahyang tuh. Bahkan sahabat Nabi itu yer sembahyang itu model kayak tihang. Bahkan burung terkadang hinggap sangka burung tihang. Sangka burung tunggul saking kada bergeraknya tah. Kenapa? Karena memang ujar Quran waqumu lillahi qanitin, berdiri olehmu lillah untuk Allah qanitin hal kadanya khusyuk. Pian jangankan adalah kita berdiri di hadapan Tuhan, kita nih beelang di hadapan gubernur misalnya nih, istilah duduk itu tuh kada bergerak-gerak kayak siput di bais. Kenapa? Karena mun bergerak-gerak kada hormat ngarannya lawan gubernur. Jangankan di hadapan Tuhan kita nela sembahyang jangan bergerak-gerak, di hadapan peguruan gin. Yang Allah mengaji, jangan bergerak-gerak. Bahkan ujar guru apa? Ujar Habib Novel nela waktu ulun di Solo apa sekalipun jasidin ada pesawat toh gugur di higa ikam, ujar Habib Anis, ujar sidin nela jangan menoleh-noleh. Jangan bergerak-gerak. Ada kita terkadang hanya polpen aja gugur, tangangan seberatan. Ya Allah, ada ini jasidin seandainya ini pembelajaran. Ujar Habib Novel tah waktu ulun di Solo bulan Ramadan dahulu tuh. Nah, jadi jasidin sekalipun aku nih dapat nasihat daripada guru, sekalipun ada pesawat gugur di higa, jangan menoleh. Itu adabnya. Itu hanya lawan makhluk tah. Nah, apalagi lawan Allah. Jadi sembahyang tuh jangan bergerak-gerak.
Nah itu tolah, jangan bergerak-gerak. Nah kemudian ulang naba. Dalil hadisnya bang, ada dalil hadisnya, ada kisah Imran bin Husain. Imran bin Husain ini sidin apa ngarannya setiap hari berdapat lawan Jibril, itu berdapat lawan malaikat Jibril. Jadi dan sidin diisi doa pengabulan. Bahkan nyira di dalam kitab itu seandainya kita nilah berdoa ya Allah dengan berkat Imran bin Husain membawa betawasul lawan Imran bin Husain, maka doa kita dikabulkan. Ya Allah, ulun ada hajat anu, kabulkan hajat ulun dengan berkah Imran bin Husain. Karena memang Imran bin Husain ini setiap hari kisahnya ada sahabat Nabi yang setiap hari berdapat lawan Jibril. Nah itu, didatangi Jibril terus. Cuma sidin ada diisi penyakit. Kenapa penyakit? Penyakit ambien, bawasir, burit betumbung kaca tajar, burit berdarahan. Nah itu adalah ambien. Bahasa kitanya nilah apa bahasa kampungnya tuh? Keluar dubur. Itulah. Lalu sidin berdoa. Pernah berdoa? Ngaran doa pengabulan. Ya Allah, hilangiakan penyakit ambien ulun ini, hilangiakan. Dasar hilang juga ya. Ampih sirin penyakit ambien, tapi sekalinya napa kada berdapat lagi lawan malaikat Jibrilnya kayak itu bian. Bila kita nilah dapat apa hilang satu musibah, maka nikmat nang lain hilang juga pulang. Bila kita dapat satu musibah, ada pulang nikmat nang datang. Model nang kayak itu, sidin kena penyakit bawasir, sakit nih lah penyakit bawasir nih, duduk ngale. Napa? Sekalinya didatangi Jibril setiap hari, berdapat lawan Jibril. Sekalinya umbah hilang penyakit bawasirnya, Jibril kada datang lagi juga. Ya nang sidin berdoa pulang minta bulikakan penyakit bawasir, nang penting berdapat terus lawan Jibril haro. Kena bawasir pulang, berdapat pulang lawan malaikat Jibril. Nah itu penting juga nih kita menjaga kesehatan ya lah, jangan makan yang terlalu padas. Ya lu ada dulu yang di pondokan tapi si kawan sebutingnya sebuting suapan sebuting lombok, sebuting suapan sebuting lombok. Jadi lombok tuh bemamah bang, udah kegempangan jurun ini hantu lombok. Yang ngaran di asrama itu bertanaman dulu, ada tanaman lombok. Jadi kadang alih bata tukar lombok. Jadi ada kastela, ada lombok. Jadi kastela itu bilanya pena nang kawa di sayur. Iyalah nang hijau-hijau atau masih digoreng to lawan iwak karing, lawan intalo bedadar itu. Jadi lomboknya memutik sorangan. Itu bisa akhirnya penyakit ambeien. Atau kita lelakian angkat berat kah? Ya Allah sapi diangkatnya. Misalnya tuh ya kalau lah ya nang napa atau behera nih itu. Ringkas cerita datang lawan Nabi. Anu Nabi ulun ni bla 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 ini. Ujar Nabi napa? Shalli qaiman. Ujar Nabi. Barangkali betakun le masalah sembahyang ulun ni Nabi ambien kayak apa cara ulun sembahyang? Ujar Nabi napa? Shalli qaiman. Sembahyang olehmu hal keadaannya berdiri. Ham, itu dalil hadis bahwa sembahyang itu harus berdiri. Nah itu maksudnya ta. Fa illam tastati faqaidan. Mun ikam kada kawa aja Nabi, maka hendaklah ikam beduduk. Nah kena ada kita jelasakan bila kada kawa berdiri, beduduk kayak itu ta. Kemudian pulang napa lagi nya? Imam Syafi'i ini lah pian. Imam Syafi'i kalau kada salah sidin pun diisi penyakit ambeien juga. Jadi Imam Syafi'i itu sidin belajaran di kursi, sidin duduk di kursi, di bawah itu betanai kisahnya napa? Wadah gitu, karena memang keluaran-keluaran terus, jadi betanai wadah di bawah gitu. Nah itu tak ujian-ujian orang bahari itulah. Cuma orang bahari itu garing untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Ta'ala. Itu lain kita, kita garing barangkali untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ini terkadang, oh aku ini garing, jadi berarti derajatku hendak benaik, hadang dulu.
ya kalau lah dosa kita tanang banyak, ya nah Allah Ta'ala hendak maha menghapusakan lain wali. Abah guru sekumpul, ya kalau ginjal sidin dah cuci darah berapa kali, wali itu garing semakin tinggi derajat sidin di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kisah nang bagus pian adalah dari Imam Syafi'i ta. Jadi kubur sidin ini di Mesir. Nah, gitu mun ada bisi duit lah mudahan kawa ke Mesir pulang nih lah ziarah ke makam Imam Syafi'i. Itu ta. Jadi mun berduit tuh kadida handak ke Amerika, kadida handak ke Inggris ya lah kadida, itu ta. Mun ada berduit tuh handak ke Turki, handak ke Mesir, handak ke Hadramaut, Mekah Madinah sudahnya ya lah. Handak ke Masjidil Aqsa pulang ka itu ta mun berduit ta. Nah, jadi kubur sidin ini di Mesir. Lalu hendak dipindah oleh pemerintah Baghdad. Ya, karena memang Imam Syafi'i itu berasal daripada Baghdad juga. Jadi hendak dipindah oleh bukan berasal dari Baghdad, karena asalnya apa ngarannya bahasa kitanya kepemimpinan itu di Baghdad asalnya. Jadi modelnya Mesir itu kayak provinsi aja modelnya dahulu tuh tah. Jadi bahasa kitanya pusatnya itu di Baghdad, lalu hendak dipindah di Baghdad oleh pemerintah Baghdad supaya menjadi ikon karena di Baghdad. Nah itu tah. Ringkas cerita pian ketika hendak dibongkar, sekalinya keluar bau harum-harum nang harum menyengat. Kayak itu tah, harum menyengat sampai-sampai nah hendak membongkar kubur sidin itu kisahnya pingsan. Nah itu tah. Umbah pingsan tutupnya pulang bahasa. Artinya apa? Imam Syafi'i kada handak dipindah. Nah itu. Jadi bahasanya aku di Mesir aja sudah. Nah itu ta. Nah, pendapat Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i paling abdul rukun adalah berdiri. Kan rukun sembahyang ada 13. Yang lah rukun sembahyang ada berapa? 13. Ada madahkan 15 bisa. Ada madahkan 18 bujur aja juga pulang. Nah itu ta. Cuma ada madahkan nang 13 rukun sembah yang ada 13. Nah, nang 13 itu ta nang paling hebat adalah berdiri. Itu nang paling hebat pendapat Imam Syafi'i. Al-qiyam afdalul arkan. Ujar Imam Syafi'i. Bermula berdiri itu paling afdal rukun. Kenapa berdiri itu paling afdal rukun? Karena di dalam berdiri itu ada 3 rukun sekaligus. Yo, ketika kita berdiri, pertama kita berniat. Kan berniat tuh ketika berdiri kalau lah. Nah itu ta. Nang kedua ketika kita berdiri kita takbiratul ihram, Allahu akbar, dilakukan apabila dah berdiri. Ketika takbiratul ihram kita berniat. Nah, berniat ketika takbiratul ihram dalam keadaan berdiri juga 2 sudah. Apalagi yuk, rukun nang di, nang kita gawi waktu berdiri apalagi? Membaca Al-Fatihah. Kada boleh membaca Al-Fatihah sambil ruku, kada boleh. Kalau misalnya kita sembahyang sorangan, wailul maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallinnya ruku tuh kada boleh. Jadi kayak itu. Apa ngarannya ihdinash shirotol ini kita berdiri nih lah ihdinash shirotol mustaqim atau berdiri nang kayak ini nah lah. Nah contoh nih awak ulun berdiri ihdinash shirotol mustaqim shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dolinnya di mana? Di ruku tuh kada boleh, kada sah. Jadi waladdallin amin Allahu akbar. Nah kayak itu tah. Ini terkadang kita nih bisa handak balalakas kah lalu dolinnya di mana? Di ruku, apalagi di sujud makin itu salah ya Allah. Nah itu jadi membaca Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri. Cucuk aja bang, berdiri itu paling abdul rukun jer. Kenapa? Karena ada 3 rukun di dalam berdiri situ. Rukun sembahyang terbuat di dalam berdiri situ. Nah itu ta. Jadi sekali lagi dalil Al-Qur'annya tentang berdiri waqumu lillahi qanitin. Dalil hadisnya ujar Nabi tadi sholli qaiman. Nah itu tadi dalil hadisnya. Bagi orang yang kuasa wajib pada sembahyang fardu berdiri. Nah di sini. Jadi sembahyang kan ada sembahyang wajib, ada sembahyang sunnah.
amun sembah yang wajib dulu, nang lima waktu dulu. Apabila kita mampu berdiri, wajib kita berdiri. Tapi bilanya kita kada mampu berdiri, maka boleh kena bedodok. Beda dengan sembah yang sunnah. Amun sembah yang sunnah itu sekalipun kita nilah kawaja sembah yang berdiri, lalu kita hendak berduduk, boleh. Itu tah? Boleh. Tetapi ujar Nabi, amun kita nilah sembah yang sunnah berduduk, padahal kawaja berdiri. Tapi kenapa kah hendak berduduk sembah yang tarawih sini berduduk? Boleh. Tetapi bilanya kita kawa berdiri, ternyata kita berduduk, maka pahalanya separuh aja. Nah ini kita hendaklah berpikir apa yuk, otak itu otak akhirat. Nah itu telah otak itu otak akhirat. Terkadang 50 rupiah gin kita palar nih gasan dunia nih lah, tetapi gasan akhirat bebarang-barang aja. Nah ini nang anehnya tuh. Jadi kayak apa supaya pahala sembahyang ini ganal ya, nang orang tuh sebelum sembahyang besiwak itu kan hendak mengganali pahala sembahyang. Kadang nambah barang-barang, kayak apa supaya sembahyang itu sempurna. Kayak kita juga tah, kayak apa supaya nukar HP itu nang paling bagus. Kayak apa caranya supaya nukar baju itu nang paling bagus mun kawa. Kayak itu juga jakahnya nilah otak kita nih, otak akhirat. Kayak apa caranya supaya ibadah kita ini ganal pahalanya. Ya nang apa tadi? Sembahyang besiwak, sembahyang berjamaah, itu kan diantara kiat-kiat mengganali pahala sembahyang. Ada ya kawan sama ya, sembahyang johor juga, cuma sembahyang johor kita besiwak, sembahyang johor kita berjamaah, ya nang napa taganal pahalanya daripada kawan nang sembahyang johor empat rakaat nang kada besiwak kada berjamaah. Nah itu tah, ada ini napa sembahyang sunnah sidin sakanya berduduk, boleh hai. Nah itu tah. Tetapi amun memang dasar kada kawa, yalah dasar kada kawa, sakit batis kada kawa berdiri atau mau kepala atau mun berdiri begetar batis. Nah itu tah handak rabah gitu tah. Bulilah sembahyang beduduk, bulih hai. Pahalanya pang tetap full pahalanya. Kenapa jadi full pahalanya? Karena memang kita kada kawa berdiri. Amun kita kawa aja berdiri lalu beduduk, separuh pahala. Nah itu tah. Artinya kayak inilah, boleh sembahyang sunnah berduduk, tapi ulun kada menganjurakan. Karena timbul kan ini kok beliah ba'diah berdudukan seberataan, atau sembahyang tarawih dudukan seberataan, bingung imam kenapa jadi berdudukan seberataan. Napang aja boleh aja sembahyang sunnah berduduk jar. Boleh, tapi ulun kada menganjurakan. Kenapa? Karena pahalanya kok kurang. Masalah akhirat hendaklah kita mencari nang paling sempurna. Kayak itu tah masalah akhirat. Nah kemudian ulang napa lagi jar? Meskipun dengan bersandar, sekalipun dengan bersandar, sembahyang bersandar, tapi amun kita nih pulang, ini perlu diulum perjelas lah. Berdiri, aku aja kada kawa berdiri jar, kecuali bersandar, silakan bersandar. Nah itu tah. Ya ada orang telah model rahum kah itu. Nah aku kawa aja berdiri, cuma harus bersandar, silahkan bersandar. Cuma amun kita ini kawa aja, amun kada bersandar, biar kada bersandar kita kawa aja, lalu kita bersandar, itu di dalam kitab hukumnya makruh. Ini na tihang na, lalu sembahyang bersandar di tihang, umah nyaman bener hidup sidin. Ya kalah na, antah bersandar nang kaya ini kah sembahyang. Ini kayaknya sop kita nih kawannya disandarin nih. Ya kalah di tihang nih lah. Nah bersandar di tihang, atau bisa juga bekehiga. Nah higa sini bersandar ya Allah kah ke tihang. Nah bolehlah, makruh hukumnya. Amun dasar kita kawa kada bersandar. Bawai ke luar bermainan. Nah kemudian ulang. Nah jadi harus anu berdiri betul gitu, tak berdiri betul. Amun bersandar kada apa-apa. Amun dasar kita kada kawa, amun kita kada, amun kita kawa aja bersandar, nah hukumnya makruh tetelah. Bahkan pian di dalam kitab tuh nang kayak ini,
ulun guru wajers anu ruku kada kawa, sujud kada kawa. Tapi amun ulun berdiri kawa aja, tapi amun sujud ruku ulun kada kawa. Itu tak kada kah? Kada kawa. Bapang napa? Bilanya permasalahan angka itu ulun ulang lah. Nya ada orang itu ruku kada kawa. Nang kah ini nang apa ngarannya? Nang apa yo membungkukkan awak tu nak kada kawa. Atau sujud kada kawa nang ke lantai. Tapi ulun berdiri kawa aja jar. Nah itu tah berdiri kawa aja. Ujar ulama, seandainya kita lemah daripada ruku, seandainya kita lemah daripada sujud, tapi kawa berdiri, maka hendaklah sembahyang berdiri. Makanya ulun terkadang talabian ada melihat orang tu sembahyang bekursi. Yalah, apalagi mun di Mekah-Mekah pian diandaki kursi-kursi. Nah, jadi sidin itu ketika berdiri dasar berdiri. Nah, itu tah. Tapi bilanya hendak ruku berduduk dulu sidin. Jadi model kayak sembahyang berduduk tapi berduduk di kursi, enggak itu tah. Berduduk di kursi. Jadi modelnya kayak ini lah. Berdiri, ya Allah berdiri. Sampai misalnya malikin nas ilahin nas min syarir waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas, jur imam nelah, lalu sidin berduduk bapang. Nah ini berduduk sudah nelah, ini berduduk sudah. Allahu akbar. Apa ini ja anunya, apa ngarannya, rukunya? Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tak anu sedikit, tak tarandah sedikit. Jadi ruku itu tertinggi, sujud itu terendah. Allahu akbar. Allahu akbar. Berduduk pulang. Allahu akbar. Allahu akbar. Berdiri pulang sidin. Nah itu ta. Tapi waktu ruku, waktu sujud, apa? Berduduk di kursi. Nah itu. Artinya nangka ini. Ada kaidahnya fikih itu apa jar, la yudraku kulluh la yutraku ba'duh. Bila kada kawa seberataan sebahagian barang itu tah. Bila kada kawa seberataan didapat, mbah artinya kada kawa sembahyang mulai awal sampai akhir berdiri sebahagian barang. Nah itu sebahagian barang. La yudraku kulluh la yutraku ba'duh. Bila kada kawa sebahagian seberataan sebahagian barang. Oh kayak itu aja lah. Bila kada kawa menampar meludahi barang nyer. Nah kada kan kayak itu pang tuh salah ngarannya nih lah. Nah itu bila kada kawa menampar ya meludahi barang nyer sama aja nyer. Nah kemudian pulang napa lagi nyer. Kalau tiada kuasa berdiri, amun orang nela kada kawa sembahyang berdiri, dasar kada kawa lalu sembahyang berdiri, boleh berduduk. Nah itu tak boleh berduduk, boleh berduduk. Cuma berduduknya itu kan kayak ini, duduk itu kan ada tiga nela, ada ngarannya duduk iftirash, duduk toh, ada duduk iftirash. Duduk iftirash tu napa gerang? Mun pian hendak mahayal, duduk iftirash itu ya nang kaya duduk tasyahud awal tu ngarannya duduk iftirash ngarannya nang ano nang apa ngarannya batis ditindihi burit kah itu duduk iftirash kaya tasyahud awal tak kaya pak. Ada ngarannya pulang duduk tarabbu'. Tarabbu' tu yang bahasa elani nanang kaya pian nih bahasa elani itu tarabbu' ngarannya. Ada pulang ngarannya duduknya itu tawarruk. Jadi duduk tu ada tiga, ada iftirash, ada tarabbu', ada tawarruk. Tawarruk napa tawarruk? Ya nang duduk tasyahud akhir, nang memasukkan apa ngarannya batis ya kalalah. Nah ini tadi bawah batis kayak duduk tasyahud akhir ta. Cuma ulun ni guru ajar kada kawa sembahyang berdiri. Bolehlah berduduk, boleh berduduk. Kayak apa berduduknya? Nah itu tak kayak apa bah berduduknya? Duduk tasyahud awal kah? Duduk tasyahud akhir kah? Atau basela kah? Atau mengetek kah? Yalah kayak itu ta. Sekalinya napa? Bilanya kita sembahyang berduduk, maka nang bagusnya itu duduknya adalah duduk tasyahud awal. Jadi model nang kayak ini pang kita berduduk, nah sembahyang kayak ini pang, nah kayak apa tasyahud awal?
Allahu Akbar. Kayak itu tah. Kada nang besela kada, kayak itu tah kada. Nah, kemudian ulang. Tiada kuasa berduduk. Nah, misalnya pang pulang kada mampu berduduk. Misalnya pulang kada kawa berduduk, boleh berbaring. Berbaring tu napa berbaring dah? Behereng kah? Kaya ano? Apa kaya mayat di dalam kubur atau kaya apa? Alah, kaya mayat di dalam kubur. Ano kanan kah? Kanan di bawah lah. Nah itu tah. Jadi dihadapakan tak? Misalnya di rumah sakit nih lah. Mudah-mudahan kita sehatan seberataan dah. Jadi itu nih pentingnya kita menjaga kesehatan adalah jaga makan, jaga kesehatan dah penting benar. Kenapa? Anu di rumah sakit uyuh juga mah antri. Di tukang urut uyuh juga mah antri. Ulun ada bu urut apa ngarannya membawa tah gasan orang bu urut. Nah itu sekalinya antriannya ulun sampai 59 orang. Antrian bu urut tah. Jadi mulai jam 8 mahadangi sampai jam 3. Hanyar bu urut. Uma jalan uyuh bener ya lah. Oh, uyuh bener itu tah. Nah jadi urang itu kada kawa sembahyang berdiri, handaklah berduduk. Kada kawa sembahyang berduduk behereng. Kaya apa cara behereng? Kaya mayat di dalam kubur. Anu tu kiblat kalau sana tata, tu kiblat lah. Sana tu kiblat tanah. Jadi awak ini kepala ya Allah kepala. Jadi kepala kita tu menghadap ke sana. Sebagian awak kan ngaran behereng. Begeteng kaca kawan tak? Nah kan behereng ngarannya nih lah. Nah ini berdiri ya Allah. Nah behereng di sini kepala. Jadi menghadap ke kiblat. Jadi muha, dada, seberatan menghadap ke arah kiblat. Bila ini di rumah sakit tu paksa ano napa ngarannya apa yang ngarannya tilamnya lah. Tilamnya digeser supaya kawa menghadap kiblat. Nah kayak itu tak. Ternyata kada kawa jua pulang bebaring. Kan begeting ini perlu ada tenaga jua neh. Begeting ini kan perlu ada tenaga jua tah. Bahkan Nabi itu guring nang kayak itu jar. Nabi itu guring nang kayak itu. Kada nang guring betilantang tak ada. Nya guring betilantang tu jar guring raja. Ada guring Nabi itu behereng. Nah itu tah. Apalagi betiharap. Tu guring syaitan. Nah bujuran tu guring syaitan betiharap kira itu. Apa lakian jangan betiharap. Kalau kena patah ya Allah. Nah itu tah. Tiada dapat berbaring. Nah bila kata kau berbaring pang bulih batalantang. Lalu batalantang kayak apa batalantang? Jadi hadapakan eh anu apa ngarannya? Ke kiblat eh. Jangan ya, kau berapa seikung nah. Ya Allah. Ada sih pian paham aja kan lah. Pian paham aja tah. Ah, jadi hadapakan anu awak tu ke kiblat. Pian beraba batis meninjak ke kiblat. Ulun-ulang lah, pian beraba batis meninjak ke kiblat. Nah, tetapi ketika kita berabah itu bantal itu diapai? Ditinggiakan supaya napa? Supaya muha kawa menghadap kiblat. Jadi makanya pian di rumah sakit itu kan ada kalau anunya nih. Putarannya kah di kepala tuh ada tak? Supaya kepala tuh bertinggi. Nah, jadi hadapakan ke kiblat anunya tuh apa ngarannya tuh tilamnya itu. Jadi batis kita model kayak pian berabah meninjak kiblat kayak apa? Nah, lalu kepala itu andak akan di apa ngarannya nih? Dibantali supaya kepala itu kawa menghadap kiblat. Mun dada kan jelas kada kawa sudah menghadap kiblat. Mun dada menghadap kiblat pada sembahyang berdiri. Nah itu. Jadi kepala aja menghadap kiblat, kepala aja nang menghadap kiblat kayak itu tah. Kemudian lagi napa lagi? Tiada dapat bertelantang. Nah, kada kawa juga pulang bertelantang. Nah, ada gembangan. Ya kan betilantang lawan behereng itu tak nyaman betilantang pulang daripada behereng. Mun behereng itu kan tak anu sedikit tenaga tah. Amun betilantang itu ya kayak betilantang kayak nang berabah biasa bang. Tapi tadi kepala dibantali tinggi-tinggi. Nah itu. Tiada dapat bertelantang hendaklah mengisyarat dengan palupak mata. Jadi sembahyang tuh pakai kijip-kijip eh.
Cuma bekijipnya tuh kedua belahnya, jangan sebelah. Tapak muha benar bini ya Allah. Mau ke bini ini mantap-mantap ada perawat ya Allah. Nah itu bekijip sebelah saja. Nah, jadi bekijip itu dasar nah bekijip dua belah dasar dua belah mata. Saking kada kawa lagi bergerak tah. Tetapi kawa mengisyarat dengan mata tetap wajib sembahyang. Mah ada gampangan pian sembahyang nilai. Napa lagi nang kita sehat? Napa lagi nang sehat? Boleh kada sembahyang? Nomor satu kegilaan. Jadi orang gila dulu tak yaulah. Nah, nang kedua haid. Ayo silahkan kada sembahyang. Selama akal masih ada, maka wajib sembahyang. Kayak apakah keadaan? Kayak apakah keadaan? Garing kayak apa aja boleh sembahyang, ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Bilanya ada, kita garing jasidin. Sekalinya ada nang baucap ikam garing, kadusah gen sembahyang, maka ketahuilah ujar Habib Abdullah Al-Haddad, itu adalah syaitan. Nah itu tah. Padahal garing kayak apa aja, bila kada kawa kayak ini, kayak ini, kada kawa kayak ini, kayak ini, kada kawa kayak ini, kayak ini, sampai sebuting lagi tuh belum lagi palopak mata. Kalau ini juga tidak dapat, sekalinya kada kawa juga bekijip, maka hendaklah melakukan dengan sembahyang perbuatan apa, melakukan dengan sekalian perbuatan sembahyang di dalam hati. Jadi mun dasar kada kawa lagi bekijip kada kawa sudah sampai batasan bekijip, ayo eh anu mata ni kada kawa lagi bebincalak, tapi tetap sadar, tapi kada kawa bebincalak. Kayak apa kah nangka itu telah keadaan nangka itu naudzubillahi min dzalik bang. Itu tah. Dan jangan sampai kita ditamuin nang masa-masa nangka itu telah masa-masa nang kritis nangka itu tah naudzubillahi min dzalik tah. Amun handak garing-garing aja, cuma jangan terlalu garing nangka itu tah. Amun kita mati mendadak kada handak jua. Sehat lalu mati mendadak kada handak jua, kada sawat bawa siat. Ya kalah mati mendadak, pian telah membawa dadak tadingsir. Lalu teimbuh dadak, nah itu ngarannya mati mendadak ngarannya nih lah. Kada anu nang bekendaraan tak tabrak motor nak meninggal umah tu kada nyaman juga nangka itu. Kenapa kada sawat bawa siat, kada sawat membayari utang, kada sawat macam-macamnya berelaan. Nabi itu sebelum meninggal garing, tapi garing Nabi itu kada nang garing benar kita tah. Artinya napa sebelum meninggal tuh bagus saja juga garing, supaya napa ingat bertobat, supaya ingat minta halal. Ya kalalah. Nah itu tah. Kada nang sawat nang kada sadar. Kada jar bini pinandulah lawan ulun. Ada jar. Datang pulang bini nang sikung pinandulah. Kada jar. Bini nang ketiga datang beti lanjang pinandulah. Pinanduai jar. Nah ya Allah. Nah itu tah. Mulah beti lanjang hanya pinandu sidin. Nah, kemudian ada biasanya tuan guru jar hendak meninggal, jadi ujar nang bini abahnya, doakan ulun dan ulun kena di surga tak kumpul lawan pian. Nah itu tah, ulun yakin aja pian ni amal beribadah. Ya Allah, tengah malam je sembahyang tahajud, bepulang kenal kayak si Abdul Qadir. Nah itu tah, jadi doakan ulun mudahan ulun tak kumpul lawan pian di dalam surga. Jelaki jangan cukup di dunia kemamai. Ya Allah, nah itu tah, jangan sampai ke surga. Nah, itu tah. Apa pesan pian jernang bini nih mun pian meninggal? Napa pesan pian? Pesanku artinya ikam kena kawin lawan musuhku. Jer bini kenapa pian nyuruhkan ulun kawin lawan musuh pian? Artinya nyaman apa nang aku rasakan dirasakan jo olehnya jer itu tah. Nah, itu tah. Tiada lapas kewajiban sembahyang selama orang itu masih berakal. Intinya kayak itu aja. Selama kita masih berakal, kada boleh kada sembahyang. Jadi Nabi, bilanya usia anak umur 7 tahun wajib tuh kita tuh menyuruh sembahyang. Maka menyuruhnya tuh kada sekali pian. Bilanya johor suruh akan sembahyang, asar suruh akan sembahyang umur 7 tahun tak? 7, 8, 9 tuh sampai tiga situ tak? Makanya jan Nabi bilanya ikam bisi anak umur 7 tahun, ikam sedang sudah diisi paikat. Modelnya kayak itu tah. Artinya supaya gasan persiapan umur 10 tahun bila kada sembahyang dipukul. Tapi pukulannya pukulan nang mendidik, arti pukulan mendidik itu diburit. Nah itu kan nyaman tetap kenyol sedikit. Ya lah mun dipukul di burit, mun dipukul di muha hancur muha anak.
Ya kalah mun dipukul di jari misalnya, kalau pena patah jari. Jadi pukulnya di murid kayak itu telah supaya napa? Supaya ini hakun sembahyang. Nah, itu telah supaya hakun di sembahyang. Nah, kemudian pulang penjelasan Fatihah. Nah, tapi terakhir lah tentang berdiri betul. Ketika berdiri, andakan tangan kita nang kayak ini. Pertama dulu lah Allah. Jadi betakbir itu sampai ke telinganya ada juga Allahu Akbar. Ada juga nang kayak itu, ya kalah. Tidak salah tuh. Jadi ada juga Allah. Kada sampai ke telinga Allahu Akbar. Bujur kayak itu tuh. Nang bujurnya itu Allahu Akbar sampai berbetulan ini nah berbetulan Allahu Akbar. Nah itu kada nang sampai ke sini kada. Nah ada pian. Pertama dulu lah tangan lu nano kuning bekas nano apa ngarannya nih? Apa lain jahe apa harusnya? Kunyit, nah bekas kunyit. Jadi memang seban hari ulun minum kunyit. Jadi serumahan tuh minum kunyit. Kunyit, jahe, sarai, lawan limau nipis, lawan apa ngarannya tak ada nah halus-halus tuh. Nah apa ngarannya nilai nang rempah-rempah tah. Ketumbar kah? Nah ketumbar buat di situ. Jadi seban hari tak nah, ulun nang tukang irisnya. Sampai-sampai bolah jamu mungkin bisa dulu pian. Jadi dulu ada ulun di alhamdulillah sembuh sudah lah diisi penyakit tah. Nah, jadi sampai-sampai boleh jamu pun nang jamu kering gitu nah jamu kering tuh. Jadi apa ngarannya kunyit tuh dijamur atau dibuat dalam oven itu sampai kering. Mbah tuh hanyar di blender harus jadi jamu. Haji lu bisa juga boleh jamu sekalinya lah. Nah itu tuh. Nah, jadi apa ngarannya nih kita sembahyang tadi lah, kita sembahyang. Jadi Imam Ibnu Hajar cukup nangka ini, cukup menghadapkan jari Allah. Nah, hadap jari nangka ini. Nah, nih hadap jari kan ini. Ini nang penting nih ke kiblat kah? Nang penting nih ke kiblat. Ya Allah. Allahu Akbar. Nah, itu Imam Ibnu Hajar. Tapi Imam Romli itu ada sedikit apa ngarannya? Kada juga nangka ini nih, manusia harimau ngarannya. Ya Allah, nah kayak ini model apa ngarannya nih? Mahadap jari ini nana model kita. Jadi Allah, nah model nang kayak ini. Allahu Akbar. Ada sedikit mereng jari ini nah kaki kiblat. Tapi Ibnu Hajar cukup aja jasin kadusa nang kayak ini kadusa. Cukup aja Allahu Akbar. Jadi bubuhan pian terserah aja nang mana. Nang nyamannya aja tah. Hendak pendapat Imam Romli nang kaya ini, ya kalah. Hendak pendapat Imam Ibnu Hajar nang kaya ini, jadi kaya ini aja. Pendapat Imam Ibnu Hajar, pendapat Ibnu Hajar cukup maanwakan nang putih. Tapi pendapat Imam Romli nang putih lawan ada mereng sedikit. Jadi Allahu Akbar. Jadi terserah aja. Kita kada menyalahkan orang nang mana kehendak di hendak dipakai kayak itu tah. Nah, kemudian ketika kayak ini pulang. Kan tuntung kita betakbir nih lah Allahu Akbar. Nah, ulun lihatlah Habib Umar lawan Abah Guru sekumpul. Itu sidin dua di mana? Jadi kayak ini. Nah, dua di atas, tiga di bawah. Itu dua di atas, tiga di bawah. Nah, jadi kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim nih. Nah, amun kita ke Mekah. Mudah-mudahan kita ke Mekahan sebentar lah. Amun kita di Mekah pian macam-macam melihat orang, ada nang kayak ini. Allahu Akbar jar. Apa ngaranin nih? Model kayak i'tidal. Model kayak tidal. Jadi ulun bingung juga pian. Maju ulun nih waktu di Mekah adalah bingungnya nih melihat orang nih kenapa jadi lawas benar i'tidal. Di sakalinya bebuhan madhab Imam Malik anu kada nang kayak ini kada tapi belapas tangan. Model kayak i'tidal. Nah tau bebuhan Imam Malik tak? Ada juga pulang nang sembahyang nang sini nah. Allahu Akbar jar. Ada juga pulang di bawah pusat nah.
Nah bajer untuk terpacul kah? Ya Allah, nah itu tak. Nah ada kita, kada kita di atas pusat. Nang bagusnya dasar nang kaya ini, nang bagusnya ini dasar kaya ini. Nah beingkut nang kaya ini, kenapa garang? Amun beingkut nang kaya ini. Jadi madhab Imam Syafi'i itu luar biasa nih lah. Kenapa nang bagusnya nang kaya ini? Karena coba lihat, mun kaya ini kan tangan ini bisa bermain-main kena kaya etidal tah. Tangan bisa bermain-main. Amun nang kaya ini kan rasa kurang bagus. Ya lah. Apalagi anak di bawah tadi. Ya lah masa rasa-rasa kurang bagus kayak itu tah. Cuma masing-masing ada dalilnya ulama. Nah tapi kita Imam Syafi'i bagus di sini nah, di tengah-tengah kah? Khairul umur ausatuha. Nah inilah. Kenapa jadi bagus nang kayak ini? Tangan nih kayak ini, nabi ingkut nang kayak ini supaya jangan bermain-main. Amun tangan kada diingkuti nang kayak ini karena bisa bermain-main kena. Nah itu nomor satu. Nomor dua pulang, kenapa jadi beingkut nang kayak ini? Supaya model kayak menjaga hati ini nah, supaya ingat terus lawan Tuhan kan ini lilin kan lilin kalau lah kayak apa supaya jangan mati apinya ya nang napa nah kita tutupi nang kayak ini kalau lah ya, kita tutupi supaya jangan mati kayak itu juga hati ini supaya ingat terus lawan Tuhan ya nang kita ikuti model kayak mengikuti hati modelnya nah kayak itu tuh. Itu nomor dua. Nomor tiga, kenapa jadi bagus nangka ini? Jawabannya supaya ingat lawan mati. Karena orang mati itu biasanya nangka ini. Dianukan orang nangka ini nah. Orang mati itu biasanya. Nah itu ta. Jadi supaya kita ingat lawan mati. Lalu bagus nangka ini. Nah itu. Nah tiga situ gini lah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Dan insya Allah malam Jumat akan datang. Kita libur semalaman dulu. Belum ada kegiatan. Nah jadi malam Jumat akan datang kita libur semalaman. Malam Jumat berikutnya bilanya masuk bulan Zulhijjah. Nah kita mengambil berkahnya membaca manaqib Rasman Al-Madani inilah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amin wa ala وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.